Kodrat, inilah filem yang dari negara seberang yang pakcik fikir anda biasa pakcik tengok filem-filem dari seberang memang dia punya action dia dapat diramal, dia punya aksi dia dapat kita predict. Tapi Kodrat kali ini memang nampaknya di luar kemampuan dan imajinasi, imajinasi pakcik. Tanggapan pakcik tentang filem Indonesia ni ingat sudah bolong yang paling bagus sekali. Sebenarnya filem ini adalah plot twist yang sangat bagus. Berapa aksi-aksi dan elemen-elemen yang diletakkan dalam cerita ni. Contohnya kalau anda yang tengok nanti part photo cake itu memang sangat-sangat merinding. Cerita ni berkisar di dalam bilik saja, rumah dalam satu perkampungan saja, tapi memberikan satu impak yang luar biasa, seram-seram yang sangat-sangat dahsyat. Pakcik tak boleh nak gambarkan seram macam dia, tapi memang pakcik berbuah hati kali ini dengan opening yang macam PUBG. Cara pembuatan filem Indonesia ini jauh lebih maju. Pakcik yakin dia memang boleh lawan cerita munafik daripada Samsul Yusof. Kalau Samsul Yusof pakcik boleh bagi 4.6, kali ini pakcik bagi untuk Kodrat 4.8. 48 tinggi, 0.2 beza dengan munafik 2 tu, jauh beza. Boleh dibahagi lagi part-part yang agak membosankan di pertengahan, tapi ending digarap dengan cukup bagus. Seolah-olah dia meletakkan diri dia dekat tempat tu, dekat situasi tu yang buatkan pakcik nak nafas pun. Korang kena tengok Kodrat ni. Tak sayangnya tadi berapa orang je yang ada dekat panggung, mungkin dalam 5-6 pasangan macam tu je. Tak ramai. Korang kalau korang suka pencerita-cerita seram, inilah lokasi, inilah tempat. Pergi bayang-bayang, bukan nak kata apa, support, bukan nak suruh support filem di Indonesia, tapi negara seberang ni mampu fikir di luar kotak daripada pemikiran kita. Kodrat, jawapan untuk anda. Jom support filem ni untuk anda pencinta cerita seram. Sampai sesat jalan.